Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah sebuah buku manual untuk panduan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan atau hafalan. Malah lebih penting dari itu, Al-Quran perlu ditadabbur, yakni difahami makna-maknanya dengan teliti, lalu dijadikan amalan dan pegangan dalam melayari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut di dalam surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini ialah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan juga kepada umatmu agar mereka memahaminya secara tadabbur dan supaya orang-orang yang berakal menjadikannya sebagai i'tibar. Ahli tafsir berkata, Al-Quran diturunkan kepada kita agar suruhan dan tegahannya, petunjuk dan bimbingannya, ganjaran dan ancamannya, kisah dan ceritanya dijadikan bahan untuk berfikir dalam usaha mencari pedoman kebenaran. Dengan kata lain, membaca Al-Quran perlu disertai dengan aktiviti berfikir mengenai apa yang dibaca. Bacaan yang tidak mengaktifkan akal fikiran dikhawatiri tidak memberikan kesan dan bimbingan dalam kehidupan. Mari kita lihat sejenak apa ulasan para ulama tentang makna tadabbur. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menegaskan, makna tadabbur dengan katanya, demi Allah, tadabbur Al-Quran tidak berlaku dengan semata-mata menghafal huruf-huruf Al-Quran. Tetapi pada masa yang sama mengabaikan pantang larangnya. Seperti seseorang yang berkata, saya telah membaca seluruh Al-Quran, namun ajaran Al-Quran tidak terzahir pada akhlak dan amalan hariannya. Kenyataan ini begitu membimbangkan kita. Ternyata, umat Islam tidak cukup sekadar menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian atau hafalan dalam ingatan. Lebih dari itu, umat Islam perlu berusaha mendalamkan kefahaman terhadap makna-makna Al-Quran sebelum ia menjadi pakaian dan amalan dalam kehidupan. Abu Ubaid rahimahullah dalam kitabnya Fadailul Quran berkata, tadabbur Al-Quran bermaksud mengikuti ajaran-ajarannya dengan ilmu yang benar. Orang yang paling hampir dengan Al-Quran ialah mereka yang menelusuri ajarannya walaupun ia tidak lancar membacanya. Ternyata, objektif utama tadabbur Al-Quran ialah mengikuti ajaran dan mengamalkan isinya. Ulasan-ulasan tadi seakan memberitahu kita, sebarang proses mempelajari Al-Quran yang tidak diikuti dengan amalan, ia tidaklah dikira sebagai tadabbur. Bagi kita orang ajam, tadabbur Al-Quran bermula dengan mematuhi terjemahan makna Al-Quran. Namun ia tidak terhenti di situ semata-mata. Tetapi langkah-langkah mendalami makna ayat, memahami mesej yang tersurat dan tersirat dengan akal yang cerdas perlu diteruskan agar proses-proses ini membangkitkan rasa kagum terhadap keindahan Al-Quran serta kemahuan untuk beramal dan menjadikannya sebagai kompas kehidupan. Demikianlah fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Manfaat Al-Quran untuk insan hanya berlaku apabila insan tersebut tahu bagaimana ia diaplikasikan dalam kehidupan. Dan hal ini tidak berlaku melainkan dengan proses ilmu dan faham terhadap Al-Quran itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk menjadikan tadabbur Al-Quran sebagai aktiviti di sepanjang kehidupan.